Pemerintah sane kirang melanin pebuat pertanian ring Bali, pinake silih tunggil wiwilan sane ngawinang Bali kantun ngandelang pangan saking dura Bali. Perindikan puniki mejanten patut kepikayunin. Pariwisata sering kangen dasar sane ngawinang pertanian ring Bali nenten presiden kelimbakan. Kewiaktianipun pertanian sarang pariwisata sepadutnya ni adung sal presiden saling sokong. Anggota DPD Bali Cokodera ke Kertia Senureksain, pertanian kuyakdian ipun ageng pawesan ipun majang pariwisata. Pekantenan sani kesenengin wisatawan wanta pekantenan carik tegep antuk petani sani sedang megarapan. Antuk punika pertanian puniki patut ke urat yang becik. Berda Subak, mandu presiden kemarkiang, mawinan carik ring Bali nenten ake mewah dados uangunan. Pajak sani ageng majang widang pertanian taler pina ke pialang para petani. Pariwisata yang ke Bali itu sebenarnya di Gianyar kan paling banyak potensi destinasinya. Memang di Kabupaten Bandung itu dipersiapkan fasilitas yang maksimal, tetapi potensi destinasi itu sebenarnya di Kabupaten Gianyar yang banyak. Dari tingkat persawahan, dari periangannya, dari mangrove forestnya, banyaklah hal-hal termasuk seni budaya handicraftnya, ya tari, musik dan sebagainya itu. Nah ini yang perlu dihidupkan kembali potensi-potensi di masyarakat adat Gianyar sesungguhnya untuk meningkatkan lagi kualitas-kualitas seni budaya itu sehingga menjadi bagian daripada destinasi pariwisata. Wacana Bali nyujur swadaya pangan yang terjadi presiden ke Kardinin yening pengupaya nang yang widang pertanian amung merupa kewijakan Kimantan. Terima aja, Bali TV.